Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini tim IBS Channel dapat berkumpul bersama dalam rangka memenuhi panggilan atau permintaan dari warga masyarakat dalam keadaan sehat, tidak ada suatu halangan apapun. Rekan-rekan IBS Channel yang kami banggakan, pada malam hari ini tim IBS Channel memenuhi panggilan dari warga masyarakat yang tentunya dimintai untuk bantuan membersihkan rumah, yang tentunya rumah ini banyak hal-hal negatif yang mengganggu penghuninya. Kepada Bapak yang punya rumah, waktu dan tempat kami persilahkan untuk memberikan penjelasan kepada tim IBS Channel. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan IBS Channel yang telah sudi meluangkan waktu untuk membantu kami, di mana di rumah dan pekarangan ini dirasa kurang menenteramkan penghuni yang ada di rumah dan pekarangan ini. Dari sejarah warisan yang ada beberapa jin yang menjadikan resah kerukunan dari keluarga yang menghuni di sini. Harapannya agar supaya jin yang ada dibersihkan betul-betul dan dapat mendatangkan ketenteraman, guyub rukun di dalam kehidupan sehari-hari keluarga yang menghuni di sini. Harapan ininya sekali lagi, mudah-mudahan secepatnya bisa bersih dan dapat dihuni toto tentrem Kertora Harjo, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan penghuni rumah ini toto tentrem Kertora Harjo akur dan guyub. Sekali lagi terima kasih pada rombongan IBS Channel. Mudah-mudahan Allah memberkati kita bersama, sehingga tujuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak selaku warga yang tempatnya ini di dusun daerah Pakem. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita semua, apa yang diminta oleh Bapak dapat teratasi apa yang menjadi gejala atau kendala dalam menghuni rumah ini. Nah, sekali lagi kepada rekan-rekan semua tim IBS Channel, kita datang ke sini atas permintaan dari warga masyarakat. IBS Channel tentunya membantu warga masyarakat yang membutuhkan. Pada malam hari ini kita tidak seperti biasanya, karena dari personel IBS Channel ada yang berhalangan, terutama sebagai Bapak Heru selaku tim keamanan dan Ibu Andru selaku tim protokol kesehatan pada malam hari tidak bisa menghadiri karena ada pekerjaan atau tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Pada prinsipnya kita semua di sini solid kompak untuk membantu warga masyarakat. IBS Channel, mantap. Nah, ini prosesi acara untuk membersihkan permintaan atas warga masyarakat. Persiapan ini, semua ini dipersiapkan untuk pada intinya sarana buat syarat untuk memanggil roh arwah atau jin yang ada di sini. Tentunya pada malam hari ini kita di sini tidak musyrik, karena dengan sarana ini kita hanya meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat ridhonya. Semoga dalam acara pada malam hari ini dapat berjalan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. IBS Channel, mantap. Thank you.
Pulau WWT. Intinya saya mewakili itu rombongan IBS Channel, bahasanya diminta tolong untuk menguap mengungkap apa yang ada di lokasi ini atau rumah ini yang benar-benar sangat merasakan, khususnya penghuni rumah tersebut. Di langkah pertama, saya menghadirkan sesepuh sini dulu, minta izin atas kehadiran saya beserta rombongan, supaya nanti beliau bisa merestui atau bisa mendampingi, bisa membantu Mas Kemawon atas kerelaan hati untuk mediator. Monggo. Niki kula saged ngendika kali sinten iki? Mbah Kerto. Mbah Kerto asli kita bakal mriki. Nyuwun sewu nggih Mbah Kerto sak derengipun kula matur menika mbok bilih sak mangkih niki ngganggu panjenengan anggenipun istirahat. Ini pun kerawan kula sak rombongan, khususipun IBS Channel menika dipun suwuni pitulungan kalian keluarga mriki sing kagungan griya mriki ingkang nate nandang resah anggenipun nglampahi gesang wonten rumah punika. Dados intinipun kula amit sewu izin kalian panjenengan supados lampah kula sak mangkih anggenipun ngresiki rubeda sengkala wonten ing griya punika saketo gamblang saketo lancar boten wonten alangan sengal punapa. Kalian Mbah Kerto nggih. Nggih. Nah, sak menika ngaten Mbah Kerto. Miturut panjenengan khususipun griya punika bandingan jenengan iki ngertos sing mandhegani kawasan mriki menika griya punika niku leres asli wonten gangguan napa pripun to aslinipun kepripun kok keluhanipun sing kagungan griya niku werni-werni perkawisipun. Terus intine pun wonten sanggut pati kalih kebutan waris menika. Terus dosami congra. Iya. Mergo sengketa lahan nggih, berarti nggih. Nggih. Terus sing wonten teng griya punika menika sejatosipun wonten menapa mawon sing sok ngganggu, sing sok jahil meresahkan anggenipun lampai gesang wonten griya punika. Wonten kumbi. Wonten pocongan, nggih.
Terus? Oh, ana sing gedhe dhuwur ireng ugi. Nah, terus kok nggih? Nggih. Wingi wis diresiki nggih. Oh, tapi dikirim meneh. Oh, nggih. Pokoknya wonten dalu punika kula suwun kagem panjenengan Mbah Kerto nggih sageta mangke ambiyantu sageta njagi lare-lare ingkang badhe niatipun sae. Kagem ngresiki griya punika supados anggenipun bebrayan diparing ayam-ayam tentrem. Mboten wonten rubeda malih. Ngoten nggih. Nyuwun donga pangestunipun supados mengke lancar anggenipun kula mbasmi khususipun roh arwah utawi sengkoro rubeda sing sami ndamel resah wonten keluarga mriki. Nggih. Nggih, pokoke ngoten nggih mawon. Sabibar menika kula suwun panjenengan saged to njagi tapi lenggah wonten sak wingking kula langkah selanjutnya sak mangke dadi nayuh sosok sing nika wau jenengan ngendikaken wonten ing sak lebetipun griya supados mengke sageta dipun evaluasi dipun basmi supados sami kesah wonten griya punika. Ngoten nggih Mbah Kerto nggih matur nuwun awit kerawuhan panjenengan lan mugi-mugi sak mangke sageta angsal hasil ingkang sae lan saged to khususipun keluarga mriki anggenipun bebrayan paringi slamet janipun. Ngoten nggih. Nggih, kula aturi panjenengan saged to lenggah sak wingking kula sak mangke. Intinya ada petunjuk bahasanya teng jero griya itu ada pocongan kunti kalian ireng gede dhuwur. Nah niki tiga tiga wujud niki sing selalu bergantian anggenipun nguber ketentremanipun keluarga mriki. Jadinya kayak gitu. Langkah selanjutnya ini terus terang saya mau mengusik ada tiga sosok tadi. Ajeng akan saya hadirkan. Monggo untuk mediator lagi, kerelaan hati. Khususipun mebut lampung-lampung kang gambar apa? Ini siapa ini yang lebih awak ini siapa? Ini siapa? Aku ngomong ngerus apa ini? Gue sing manggon yang beruma. Wujudmu apa ini? Wujudmu apa? Wujudmu apa? Oh, gendruwo kowe. Gendruwo. Oh. Berarti panggonanmu ki mau ning mburi omah sing jaga mburi omah kowe.
Wes kowe urung kowe mangan ngono. Wes. Kok iso ngantek tekan kono? Ki ulahe sapa sing masang kowe ning kono? Ora perlu ngerti. Ora perlu ngerti. Kowe dijanjeni ra oleh ngomongi. Lah tugas pokokmu kok ngantek kowe iso ning mburi omah ngono lho. Kuwi gaweanmu ngopo? Tak takon. Aku ora nyampur urusanmu. Aku ning kene di nai mandat ne amanah. Dadi aku berhak iki kanggone Mbah Asmi kanggone ngusik apa sing ana ning sing marake ngganggu keluarga kene. Dadi gaweanmu ngopo ning kene iki selama iki? Oke. Kancamu piro sing ning kene? Telu. Kancamu telu. Kuwi tugase dong apa wae telu kuwi? Warna-warna sing baku tak tak delok nek jawaban siji wae gawene ngopo oh sing jelas ngganggu mah kene iki terus terang bengi iki khusus sing telung makhluk iki terus terang tak bungkase tak basmi tak nglungake saka papan iki karo sing gawe tak balekke. Iso rasa kudu iso ngupap ya carane aku ya. Soale iki bener-bener kebangetan keterlaluan. Ini wis dinggo meneng kok sampai terus dibangun terus kaya ngene ra nontek. Dukune sing wong rene iki wong ndi? Dukune bapakmu wong ndi? Iki misal kowe ora gelem ngono informasi sing secara valid atau kowe sing ana sing tok tutupi iki gelem ora gelem rogomu apa arwahmu kuwi tak siksa iso ora iso kudu iso wis wong ora ana kok sing ngalahke kekuatane Gusti Allah Pangeran iki ora ana sing ngalahke nandingi ra ana berarti ana telu ya kancamu ning kene. Jadi iki aku arep takon sepisan meneh. Nek nganti kowe sakno sing tok tutupi, rasakno apa sing tok rasake? Saka dukun endi kowe ditandur ning kene iki? Belum ngomongi apa ora? Kowe milih kelaran koyo ngene. Kowe iki saka dukun endi? Saka dukun endi sing diparani ro sing nandur kowe? Oh. Wong ndi? Saka dukun endi? Heh, wong ndi? Bang kowe kelaran ngene iki ngomong kok. Ngaku. Sing ngendi? Nek kowe kuat atok rasa kelarane ngene iki ya terus bar apa-apa. Sing ngendi? Saka daerah ngendi? Saka daerah ngendi? Sing gawe iki saka daerah ngendi? Jawab. Saka daerah ngendi? Heh? Sing ngendi? Oh, saya anu. Oke. Wes. Kowe arep milih bloko sito? Bloko apa satok tutupi? Iki saka daerah ngendi sing gawe ngasek koyo ngene kowe iki? Hmm? Wetan. Ngono daerah wetan.
Wis paham aku. Nah, dukun kuwi ana pirang makhluk mau, telu tok apa ana liyane? Sing sak barakanmu kuwi. Telu. Omong telu. Berarti dibagi telu kuwi ngarep mbok jero romburi. Terus ana barang-barang kewan-kewanan sak pindhoane sing nyok njedulke ning sangkar paran kuwi tugase telu kuwi yoan. Ya. Nah, niate kuwi ngopo? Kok arep ganggu men rak ayem ranten kuwi niate ngopo? Apa arep ana sing darah salah siji keluarga kene? Sing lanang mau sing wedok? Loh. Ya. Aku. Nah, kowe ora tak culke. Kowe nek wis batuk lebu dadi kranahku. Mata tak siksa, tak basmi, tak pungkasi, mbong iki lunga tuntas. Wing wis disabar-sabar ki wis ora kepiwo embungan banget terus. Dadi intine aku ora nyiksa kowe ning nyiksa sing ngirim kowe rene. Bengi iki. Ana wong iki kowe sing manggon ning mburi tak basmi tak pungkasi. Kowe iki asine ming pekatik Iwan, ming kongkonan. Dadi intine wong iki aku ora mateni kowe ning mateni karo sing gawe sing ngirim kowe ning kene. Biwak dilajeng. Jadi ini tadi sosok bisa dibilang gendruwo, tinggi besar hitam. Dia tugasnya ada di belakang rumah dan fungsionalnya mengganggu di antara semua keluarga, baik ibu, bapak, lan anak. Jadi emang benar dia yang berulah, yang kadang ngirim sesuatu atau hewan dan sejenisnya atau barang-barang sesuatu yang sekiranya di rumah ini nggak ada, semacam kayak kemarin belum lama ada kayak kelabang, ada hewan lainnya yang mendadak ada di dalam rumah. Jadi intinya tadi yang belakang rumah alhamdulillah bisa kita handle, tinggal masih ada dua sosok yang tadi sempat diaturke kali Mbah Sastro ya tadi. Mbah Kerto ya? Oh, Mbah Kerto. Mbah Kerto yang tadi udah matur ada tiga makhluk, bahkan ini tadi juga bilang kalau ada tiga makhluk juga. Dan yang membuat atau dukune si empunya itu daerah timur. Nggih, wis ngerti rasa dijabarke, saya udah paham. Yang penting untuk si dua makhluk ini nanti kita usap tuntas. Saya benar-benar iso napa lunga saking mriki atau bisa dipun basmi, dipun tuntasaken.
Sir cipta Allah semuanya rasa sampun kuasa Allah simpul cerdas cipta Allah. Dan aku sesi pun jika roh leluhur ketahui bangsa makhluk dan merasa semua sang itu sampai. Tengah kiri ke? Cari ya. Sopo sih mana udah aku? Tak sopo no, tak sopo no. Turoknya, turoknya rapor, turoknya. Tak ngoyak mic gitu. Ngalih, ngalih. Sopo? Aku, saya ngundang aku, saya ngundang aku. Siapa undangku? Aku, lagi aku ngene sing sareh dirembung ape-ape. Aku pengen ngerti kok tentang asal mulamu, terus kowe iki ning kene ngopo? Tak takon ro kowe. Kowe wis suwe manggon ning kene? Wis suwe manggon ning kene? Wis. Kowe iso nganti tekan kene kuwi sing nandur sapa? Seh mambu sedulur, seh mambu tangga apa wong liya apa kepiye? Kok sampai iso tekan kene iki? Belum ana jawaban ora kowe? Terus apa penting? Terus kowe-kowe ning kene tugasmu apa? Tugasmu apa? Jagane bocah wedok. Jagane bocah wedok. Oh, si Kunti kuwi. Nek kowe iki gawane jagane bocah wedok, lah terus tugas liyane kuwi ana ora? Selain jagane bocah wedok kuwi. Tugas liyane kanggo keluarga kene iki ana ora kuwi? Karung apa? Aku tangkon. Aku bengi iki di nai mandat dene amanat. Kanggo mungkasi, kanggo ngresiki, kanggo netralisir omah kene sing nyok marake resah, sing nyok marake ganggu kenyamanane keluarga kene. Mungkin saka di antara saka kowe kuwi barang sing berulah. Dadi tak takon karo kowe, tugasmu pokok selain jagani adimu itu si onora kanggo keluarga kene selain jagani kuwi mau ngopo tugasmu nek emang kuwi ono tugas liya sebutno tugasmu iki ngopo ning keluarga kene iki tugasmu ngopo kepo brah. Oh, arep gawe bubra. Selain kuwi ana ora? Ora. Dadi niat fungsional tugasmu kuwi arep ngancurke keluargane kene ngono to. Lah terus sing gawe kowe sing ngirim kuwi sapa? Bloko. Daripada kowe ora ngomong tak siksa, mending kowe ngomong bloko, malah ra tak apa-apa iki. Jane di masalah apa to keluarga kene iki kok dadi ganggu dige bubrah iki? Di masalah apa? Karo sing ngirim kowe rene iki. Tak takon, di masalah apa? Di masalah apa? Urusanmu. Ya bener urusanku. Ning aku berhak ngerti. Iso. Iki kowe nek ngasih ra gelem ngenehi jawaban informasi aku tetap jalan satunya aku jalan dia. Kui malah kui kelaran gue sih anu roh arwahmu gue.
Yes. Di salah apa organ iki ne? Ana babagan masalah apa? Tak jelek kuwi iso ngene informasi, iso ngene gambar jelas. Daripada kuwi engko tak siksa malah loro kabeh. Roh-roh. Tugasku mau nyelakan keluarga iki. Oh, tugasmu arep nyelakani keluarga iki. Nah, tak takon. Tak kabehane kowe ora ngerti. Oming kowe ming dinae mandat, dinae amanat, intine kon nyilakani keluarga kene. Ngono. Oh, sama-sama. Ini. Kerukup, dikerukup, dikerukup, cari iwan, cari iwan, cari iwan. Muka Bali. Muka Bali. Kau tu seksa, kau. Rap bener, warga rata apa-apa kusroh kaya nane. Dipocong ya pak, dipocong, 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 dipocong. Kowe tak gawe piye carane apa sing pernah tak gawe ning keluarga kene langkung-langkung luweh-luweh karo sing nandur karo sing gawe. Tak balekno kabeh. Dadi kowe iki engko nek misale kelaran gawe loro karo sing gawe. Gawe loro karo sing ngeterke. Dadi aja gelem sing loro mung kowe tok. Nek iso sing ngirim, sing ngeterke, sing nandur ning niki melu ngrasak apa sing tok rasake. Sanggup ora? Sanggup ora? Sing pernah digawe ning kono kene balik kabeh bali kabeh bali karo sing gawe la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
ini ya. Ini di gambarnya ya. Nah, ini. Dipepet ini ngerti kan. Nah, di ini. Rek, ini ngerti, Rek. Nuwun. Ning dalu. Eh iki sapa aku ngomong? Iki aku ngomong karo sapa? Dewi Kunti. Nah, ini sosok Dewi Kunti yang masuk. Kowe iki iso tekan kene iki jalarane piye? Ono sing gendong. Dadi kowe tekan kene iki ono sing gendong. Ning kowe bar digendong setekan kene iki terus kowe iki dijak ngopo ning kene? Diajari ngopo? Ngopo aku tak paham. Ya aku pengen ngerti. Aku pengen ngerti. Kowe diajari ngopo kok digendong sak tekan kene iki? Kon ganggu ni ibuke. Ibuke sing ndek omah kene. Sing ganggu ni kowe iki tok gawe model piye? Ben ngopo? Ben ciloko. Kowe berarti iki ora inisiatifmu dhewe ming melu-melu ming dijak to. Oh, kowe melu bojomu mau. Lah saiki bojomu ning ndi? Mbok papani. Dadi kowe iki nangis susah to iki mau iki. Ngerti bojone tok pateni tak pateni. Nah, mlakno kuwi gandeng bojomu ke saning kene. Mbok yo kowe iki melu ngono. Sesuk meneh nek digendong, diajari kon sing sikale tumindak culi kok iki rasah gelem. Mas. Wis gaweanmu. Wis rapek ngono kuwi rapek. Gawean iki sing apik. Wong kuwi iki roh arwah. Mesak kaya seming glambrang kuwi iki rohmu iki. Matimu mbiyen ngopo? Sepur. Tabrak sepur. Terus kok iso sampe dadi pekatike dukune dukunmu kuwi piye? Ditayuh apa kowe dijak apa digendong apa dirangkul apa kepiye? Dijipuk. Oh, dijipuk. Cipo, ya. Empumu dukunmu kau ngendi sing cipo kau kau daerah ngendi? Purwono. Dhuwur kono. Ya. Aku ya aku ini takon mergo ngorek informasi. Soalnya aku pengen omah iki sing dinggoni iso ayem adem tentrem. Oh ya sedia kolom biyen sebelum ono kejadian iki. Untungnya apa? Ya untungnya mergane aku dine mandat amanat. Aku pingine mbuh kuwi sapa masyarakat sing sekirane kesusahan ya aku ming nulung bantu. Dadi aku rarek nyamburi urusan. Neng aku neng kene dene amanah. Dene mandat kanggo lung tinulung kanggone menungsa sing nandang kesusahan. Dadi ana ing wengi iki pungkasanmu manggon ning kene. Apa resiki kabeh. Muga-muga ya aku niate walaupun wis berulah kono aku sah. Arep apa ndongak iku sing terbaik sing apik kanggo kowe lho. Wis kurang apik piye.
Jadi kowe iki ning kene wis ora ana sapa-sapa, bojo ya wis ora ana. Mending apike kowe bali ning asalmu, bali ning omahmu. Kowe betah ning kene. Mergane napa kok betah ning kene? Tugasmu durung rampung. Kowe ngasih rampung. Nah, mulakno kuwi. Rampunge sing kepiye tak takon. Kabeh ciloko. Kuncine ning nggon ibuke. Bapake gampang. Oh, nek ibuke sing angel. Dadi yo bengi iki gelem ra gelem, walaupun kowe ngerasa kerasan ning kene ya tak kepicane men ra kerasan, soalnya iku duk ranahmu ning kene iki. Pokoke iku duk ranahmu, udu wilayahmu, udu nggonmu. Pokoke kowe bengi iki kudu iso ora iso pindah saka papan iki. Buh dengan cara piye? Buh dengan cara sing kaya ngopo? Manut karo aku awakmu kepenak, paete kowe sih ngeyel ya sing kok rasakno dhewe apa sing kok rasake. Arep ngopi apa? Nah, nek misal kowe njaluk ngopi apa, opah aku isane ming ndongake kok. Opah donga kok aku isane. Donga nyuwun-nyuwun lu pangeran, kanggo sing terbaik kanggo kowe. Ya penting kowe iki sadem ayem ning wilayahmu, ora nglambrang kaya ngene. Kowe wedi nek kon lunga. Wedine mergo ngopo? Kono ya mesti sikso, aku wong kampung kok bali. Oh, dadi intine kowe iki nek arep lunga saka hak iki wong tugasmu durung rampung, kowe engko ning kono arep disiksa, ndak diseneni lah kaya ngono ya. Oh ya, engko kasane ngene kuwi rasah wedi disiksa bali ora kudu ning kono aslimu. Golek papan lahan sing sekirane akeh kancane. Mas luwih kepenak engko ning kono kuwi. Takon, iki ning kene iki wis ana kancane ora? Tok golekno wis ana kancamu ora? Ora? Dhewe? Lah makno kuwi dhewe areng ngopo kuwi areng manggon ning kene? Wis randi kanca kok arep manggon ning kene. Tugasmu durung rampung. Wis rasah dirampungke. Iki malah justru tugasmu tak stop. Tak kon balekke karo sing ngenehi tugas. Ora makan kok aku. Oh, kowe ora makan iki kok akon-akon. Lah isa aku minggu makan nggo donga e. Ya piye? Lah kowe ning kono dipakan nggo apa? Warna-warna. Contone sebutlah siji apa? Ombe. Apa? Ombe. Ngombe. Ngombe Pak I mangan ngombe. Lah manganmu ki apa ning kono? Dine kowe ngeyel to ora gelem lungas kok kene to. Kembang-kembang.
bali karo sing gawe lunga nggon asalmu. Daripada kekso panas ngene iki, kowe mending bali karo sing gawe. Ya Allah, mun berkah menah kusipun roh Allah menika dipun paring slamet lan sak mangke ing dipun damel kusipun berkah mang balekno mang sono mang olehno mugi mugi tansah panas kene pun tak ingat. Arwah-arwah punika mugi-mugi tansah lancar-lancar gamblang sedipun lan dipun ingkang damel ingkang ngintun ingkang ngirim supados nggih kenging watu ing Allah kenging parsan pun kusipun katinya ya Joko Peke ingkang manggon dan kusipun Kiai Sabu Jagat ingkang lenggah wonten ing mandegane Gunung Merapi lan kusipun Pakdhe Nyai Ratu Kidul ingkang wonten ing mandegane Segoro Kidul salah pun ada dah ke mas. Ini nomor gue tuh. Alhamdulillahirabbil alamin, masih bersama IPS Channel. Malam hari ini atas permintaan dari warga masyarakat, tentunya dari keluarga Bapak ini, malam ini sudah terungkap tuntas permasalahan yang ada di rumah ini. Tentunya permasalahan yang sudah terungkap dari satu persatu tadi sudah terungkap bahwasanya dalam rumah tangga ini adalah ada sengketa masalah warisan. Tentunya ada banyak hal-hal gaib yang ditanam di rumah ini. Dan alhamdulillah dari tim IPS Channel sudah dapat mengupas tuntas dan dapat membersihkan apa yang menjadi kendala dalam rumah yang ditempati ini. Mudah-mudahan kedepannya rumah ini ditempati dengan aman, tenteram, dan tidak ada suatu halangan apapun. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang telah mempercayakan kepada IPS Channel untuk mengupas tuntas apa yang ada permasalahan di dalam rumah ini. Tentunya kami persilahkan kepada Bapak, kami selaku tim dari IPS Channel banyak kekurangan dan kelebihannya dalam mengupas tuntas permasalahan yang ada di keluarga ini. Semoga sudah teratasi semuanya. Sekian dan terima kasih. Kepada Bapak kami persilahkan untuk pesan dan kesan kepada tim IPS Channel yang telah menindaklanjuti apa yang menjadi permasalahan di keluarga ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar IPS Channel yang telah sudi membantu keluarga kami. Mudah-mudahan dalam hal kehidupan sehari-hari sing bener-bener sing salah-seleh, mudah-mudahan Allah memberikan berkatnya, berkahnya dan lindungannya sehingga keluarga ini bisa menjalankan tugas kehidupan toto tentrem kertora harjo. Sekali lagi kami juga mohon maaf kalau dalam penerimaan kami kepada keluarga besar IPS ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi terima kasih atas bantuan jasa
penjenengan. Mudah-mudahan penjenengan semuanya mendapatkan berkah dari Allah, mendapatkan imbalan dari Allah yang setimpal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami dari tim IVS Channel banyak kekurangan dan kelebihannya dalam mengupas tuntas permasalahan yang ada di rumah ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. IVS Channel mantap.